Sementara itu, Saudara Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Setdako Pekanbaru, Masikur Tarmizi, menyebut pembangunan sentra UMKM di Jalan Arifin Ahmad masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2023. Pembangunan sentral UMKM ini diharapkan dapat menggeliatkan kembali perekonomian pelaku UMKM yang ada di Kota Pekanbaru. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Setdako Pekanbaru, Maskur Tarmizi menegaskan, rencana pembangunan sentra UMKM Kota Pekanbaru di Jalan Arifin Ahmad masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023. Sentra UMKM ini nantinya akan menjadi wadah untuk menjual dan mempromosikan hasil pengrajin pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Maskur juga menambahkan nantinya Pemko Pekanbaru juga akan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata serta agen pariwisata untuk membawa wisatawan singgah ke sentra UMKM mencari buah tangan khas Pekanbaru. Seperti yang disampaikan Pak Wali ya, bahwa pemerintah Kota Pekanbaru berencana untuk meningkatkan, memberdayakan UMKM di Kota Pekanbaru, dan ini juga menjadi fokus perhatian dari pemerintah pusat. Itu disambut oleh program-program yang akan kita rencanakan di Kota Pekanbaru tahun 2023 mendatang. Nah, insya Allah ya, pemerintah Kota Pekanbaru sudah merencanakan dari RKPD tahun 2023 kita akan membangun ya, gerai ataupun pusat UMKM ya, yang ada di Kota Pekanbaru. Saat ini kan kita menyadari bahwa belum ada sentra UMKM yang representatif lah yang ada di Kota Pekanbaru yang itu bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM kita untuk memasarkan produk-produk hasil UMKM-nya. Dan ini pemerintah menyadari, makanya Pak Wali berencana di tahun 2023 akan kita bangun ya gedung ataupun pusat UMKM yang itu mungkin berkolaborasi dengan program Dekranas dan Kota Pekanbaru, dan itu lokasinya di Jalan Arifin Ahmad, insya Allah ya. Saat ini gedung bersama di Jalan Arifin tersebut sudah mulai kosong karena instansi yang berkantor di gedung bersama tersebut sudah mulai pindah ke kantor baru. Priska dan Hendra Putra melaporkan.